teman-teman. Ini suasana siang hari. Hari ini tanggal 1 Juni 2022. Ini di area Catu. Suhu hari ini 18 derajat, jam 11:30 siang. 18 derajat. Jadi lumayan sudah hangat ya, tidak dingin. Langitnya juga cerah hari ini. Nah, ini area di Catu. Ini ada mobil angkut ya, mobil baru. Nah, ini kita mau ke area Carriere Sur Seine, dekat Montesson, arah Montesson ya. Kita mau lihat-lihat apartemen atau rumah buat anakku nanti kalau dia berkuliah di sini. Ini Catu Rue de Port. Kita menuju ke Catu di Carriere Sur Seine. Nah, daerah di sini juga nyaman ya, karena banyak pemukiman penduduk, jadi jauh dari hingar-bingar padatnya, bisingnya kota Paris. Jadi tidak seperti pusat kota Paris yang banyak sekali kafe-kafe bertebaran di pinggir jalan, jadi suasananya terlalu ramai. Kalau di sini jarang sekali yang kafe-kafenya bertebaran di jalan, jadi hanya ada beberapa area aja yang ada resto-resto, jadi tidak terlalu ramai. Karena kita di musim semi, di ujung musim semi, bunga-bunga juga pada bermekaran ya. Ini cantik sekali bunga-bunganya. Nah, ini apartemen-apartemen di Catu itu ada yang disewakan juga. Agensinya Lower, itu disewakan artinya. Nah, ini kita menunggu mobil ini yang akan belok ya. Mungkin agak sulit karena panjang sekali mobilnya. Dia mengangkut lebih dari 10 mobil ya. 10 kayaknya. 10 mobil baru. Nah, ini apartemen-apartemen di area Catu. Untuk sewa-sewa apartemen atau rumah di area-area sekitar Yvelines ya, departemen Yvelines itu memang sangat mahal ya. Rata-rata per bulannya itu sekitar 700 euro. Untuk ukuran yang sangat kecil, mungkin sekitar 10 sampai 15 meter persegi. Karena daerah Yvelines atau departemen Yvelines dengan kode 78 itu termasuk salah satu area yang lumayan baik ya, bagus, aman, nyaman, dekat banget ke pusat kota Paris, jadinya mungkin harganya agak tinggi dibanding daerah-daerah yang lain. Jadi kalau kita mau sewa satu rumah misalnya ya, itu harganya itu rata-rata di atas 1.500 untuk per bulannya kalau kita sewa satu rumah. Itu yang rumahnya paling kecil. Tapi kalau kita mau sewa kayak studio atau yang satu ruangan aja khusus untuk bisa untuk kamar dengan dapur sekalian, jadi tipe studio yang kecil sekali yang mungkin sekitar ukuran 15 meter, nah itu sekitar 700 euro per bulan untuk di area-area tertentu yang lumayan baik lingkungannya. Jadi kayak seperti Catu, Croisy sur Seine, Le Fascinet, Le Pecci, dan area-area situ, nah itu sekitar 700 sampai 800 euro per bulannya. Kalau daerah-daerah yang semakin jauh dari pusat kota Paris, biasanya harganya lebih murah, mungkin sekitar 500 euro, 400 euro itu ada per bulan. Nah, di sini emang lebih mahal ya, karena dekat dengan pusat kota Paris, hanya setengah jam perjalanan ke pusat kota Paris, dan juga banyak sekali area-area perkantoran juga di area-area sini.
hampir sampai di Karya Susin. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Kita sudah hampir sampai ke tujuan kita. Terima kasih. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.